semua, balik lagi sama gue Igo dan selamat datang kembali di game COD Mobile. So, di video hari ini kita bakal buka-buka nih yang sebenarnya konten yang paling kalian suka sih dari zaman CS:GO. Jadi gue di CS:GO sampai gue ke PUBG PC, sampai gue ke PUBG Mobile, sampai sekarang di COD Mobile, konten paling kalian suka tuh buka-buka crate. Oke, gue akan buka-buka crate. Ah, bentar ya. BTW, ini tuh ada banyak banget crate-nya guys ya. Gue sebenarnya juga bingung sih. Crate yang paling oke-nya tuh yang enggak sih sebenarnya gue mau buka, enggak tahu sama apa enggak ya. Gue tuh mau buka crate Battle Pass gitu loh. Itu kan juga salah satu crate yang bisa dibilang mahal ya. Ini kabelnya nyangkut tuh ya udah lah ya. Bisa dibilang tuh crate mahal. Kenapa tuh mahal? Karena dia itu per tier-nya. Wih. Lah ini punya gue. Bentar. Oh ini keren banget XR50 yang April Fool's Day. Ini kayak skin PUBG nih guys, PUBG Mobile yang mobil hiu. Wow. Oke, gue berharap banget gue dapat ini sih dua. Ya ini juga pasti lah ya. BY15 sama DL333. Ini kan skin paling mahal ya. Skin Red Action ini skin paling mahal guys di Battle Pass ya. Bukan paling mahal, sorry, paling bagus. Kalau ungu tuh berarti dia warnanya epic ya. Epic rare blue. Oke. Ungu tuh epic. Ternyata ini tuh masih yang biasa aja ya. Nah, ini crate Battle Pass kita bakal buka hari ini. Aduh, maaf guys abis makan kenyang. Kenapa ini bisa gue bilang mahal? Karena satu crate itu 90 CP. Ya itu lumayan mahal 90 CP yang artinya berapa sih 90 CP itu? Oh, 15.000. Untuk satu crate mah. Satu crate 15.000 ya lumayan mahal sih sebenarnya. Dan gue udah tier 127, dikit lagi. Enggak dikit lagi dong. 73 lagi gue mentok ya tier Battle Pass gue tier 200. Nah, kalau yang di sini itu harganya 110. Yang artinya 20.000 lah ya. Ya sama aja guys ya, pokoknya crate-nya tuh kurang lebih harganya sama 20.000. Ya 20.000-an lah. Soalnya kan lu juga nggak bisa beli. Lu minimal beli 15.000 gitu ya. Oke. Kalau ini season weapon crate itu yang bagus. Ini udah paling bagus nih. Wah, HG40 skinnya gold gitu, black gold. Elegan sekali. Ini bagus sih. Ah, pisaunya enggak. Biasa aja pisaunya. Biasa aja malah. Nah, ini nih PDW nih. Epic lagi. Kan kalau punya kita yang ini ya, guys ya. Punya kita tuh rare ya. Ini epic nih, bagus nih. Ini berapa? Lah ini murah banget. Lah murah. Kok malah lebih murah padahal lebih bagus loh. Prophet Soldier. Oh, ini buat Battle Royale guys ya. Kenapa ini buat Battle Royale? Karena tuh lihat tuh, ini kan skill-skill Battle Royale ya, mobil. Ini bagus sih. Harganya kalau beli 10 450, kalau yang ini 990. Enggak, ini enggak ada yang gue suka, guys. Ini kalau ini kemungkinan gue akan buka ya, mungkin nanti ya. Sebenarnya ini sebenarnya kalau sekarang ini lu beli CP itu menurut gue agak bingung juga karena crate-nya masih dikit, skinnya masih dikit banget. Kayak awal-awal pas gue buka di PUBG Mobile season-season awal, itu kan gue cuma ngabis gue cuma buka crate yang satu itu tuh. Yang dulu tuh cuma ada skin M4 Graffiti di PUBG. Itu tuh karena baru keluar skin di PUBG Mobile, gue buka crate itu. Iya, makanya gue ngisi UC cuma buat satu skin itu. Kalau sekarang ini gue yakin sama kayak PUBG Mobile yang waktu itu. Jadi kalau kita habisin sekarang menurut gue agak sayang karena pasti akan ada skin-skin yang luar biasa nanti. Tapi ini karena gue pakainya PDW ya, gue senjata favorit gue PDW. Mungkin ini akan gue buka nanti. Sekarang itu gue tuh ada ini guys. Sorry. Gue tuh ada. Ah, apa sih, mana sih? Ah, gue ada Battle Pass crate, ini ada 45. Gue mau buka dulu ini Battle Crate apa?
Ini waktu itu kita buka game ini. Oke, dapat duit 20 ya, enggak penting sebenarnya. Oke, kita buka satu-satu guys ya. Kita lihat nih. Kita pirit biar bagus gitu ya. Oh, ini gue udah punya. Ini dapat udah punya apa belum punya enggak ada tulisan new gitu. Setahu gue sih ini udah punya ya. Kita buka 45 Battle Pass crate yang artinya harganya berapa jadinya ya? Kalau 45 dikali 15.000. Soalnya kemarin gue tuh udah beli UC kan yang UC CP nih yang 1,5 juta ini. Ini bentar 15.000 kali 45. Oh, 675.000 guys. Berarti totalnya harganya 675.000 untuk crate yang akan kita buka ini guys ya. Karena kemarin gue dapat diskon, bukan diskon sih, bonus 2.800, jadi worth it lah. Oke, kita buka. Kita pilih satu-satu guys. Ih, gue gak main Battle Royale. Eh, tapi kita dapet yang Shark. Oke, nice. Lumayan lah. Yee, dapet ini lagi. Oh, ada tulisan Own guys, lihat-lihat aja ya. Tuh, kalau lu udah punya, dapet Own. Apa sih, dikasih ini mulu lu? Oh, kita bisa convert, kalau itemnya ada yang sama, kita bisa convert ke apa, duit lah, duit si duit in-game. Kita buka lagi. Nah, ini dia dapet, cu. XPR 50. Ini bagus banget, ntar kita coba guys ya. Ini bagus. Bagus banget, gue suka banget. Soalnya gue tuh suka skin yang begini-gini guys. Makanya kenapa gue waktu itu sampai keluar 7,5 juta buat si M4 Graffiti di PUBG Mobile. Karena tuh gue suka skin yang seperti ini, yang Graffiti, yang... Ya paham lah ya maksudnya ya. Oke, sabar, di-invite mulu, oke. Kalau kita buka langsung per 5, kayak PUBG Mobile ya. Oke. Ah, tapi nggak kelihatan itemnya jadinya guys, jelek. Kita nggak tahu apa. Ya. Ini nggak satu-satu berarti emang. Dapet. Eh, udah punya emang, jamblang. Ini nggak ada open gitu, buka lagi gitu. Buka satu-satu guys. Oke, ini kita belum punya flashbang. Gue tetap pakainya yang rainbow sih guys ya. Buka kalau banget kita tuh. Udah punya. Ih, ini mulu dikasihnya loh. Wih, lucu nih. Lucu ini guys. Ya, biru-biru gini ya. Cuma kita nggak tahu ini epic atau rare gitu. Oh, ini yang biasa. Kalau epic mungkin ungu kali ya. Ah, dapat ini lagi. Belum dapat yang merah guys, kita guys. Item paling bagusnya dari si Battle Crate ini. Dapat mobil cuma. Dikasih kendaraan guys. Tapi bagus sih biru-biru gitu ya. Masa gak ada sih yang merah tuh, senjata merah. Kita butuh senjata itu guys. Sumpah dikasih daun-daunan mulu loh. Maple leaf. Ya ampun. Ayolah. Tidak penting sekali. Tuh lihat tuh maple semua kan penting kan. Daun lagi. Gua butuh yang merah. Ya. Ini belum punya kita guys. Ini type 25 gua kira PDW guys. Lucu banget sumpah, bagus banget sih, gua suka parah. Bagus. Tapi kita belum dapat yang merah guys ya. Tuh dapat itu lagi. Yang merah tuh soalnya kita baru punya satu, AK merah. Sisanya belum punya guys. Harus punya gitu loh. PDW Yellow Snow. Biasa banget. Gak ada anjing, gak ada. Berotot anjing. Berotot. Ayo kita buka terus guys. Sampai dapet isi merah. Ah. Tidak ada. Woi, AKS. Anjing tadi gua bengong dulu. Gua kira AK47. AKS ini salah satu senjata untuk level-level di bawah
40 lah ya. Ini imba guys ya. Kalau belum punya PDW maksudnya gitu. Soalnya enggak sih, ini juga bisa nge-counter PDW sih. Ini fire rate-nya, fire speed-nya cepet banget dan damage-nya kurang lebih, kalau PDW 90 dia setahu gua 75. Ntar kita lihat ya. Untuk level di bawah 40 kan PDW, PDW udah gratis juga sih ya. Kan udah hari kedua udah pasti dapat PDW kalian ya. Hari kedua rilis maksudnya. Anjing, mana dapetnya AKS mulu. Ih sumpah, kalian harus lakukan trik ini guys ya. Kalian ke loot out, keluar, terus ke sini, terus baru buka begini ya. Dapat barang bagus. Apa nih? Oh ya, M16 ini senjata yang bisa gue bilang imba. Walaupun ini nggak bisa single dan nggak bisa auto guys ya. Jadi ini tuh burst senjatanya. Cuma ini kalau kalian main di map, shit, gue lupa. Pokoknya map yang bukan map yang intens ya. Map intens itu map yang dekat-dekat itu bukan. Kalau kalian main mapnya yang agak jauh-jauhan, ini senjata imba banget. Karena dia tuh ini ya, mainnya tuh kan dia pelan ya, nggak yang lari-lari berut gitu. Dia tuh pelan-pelan gitu. Ini imba banget guys senjata ini, bagus banget. Tapi harus map yang medium range lah. Itu nggak bisa dekat. Dekat bisa, cuma pasti ya burst sama bredet ya, menang bredet manja lah ya. Dapat ini lagi coy. Itu udah dapat 2 April Fools sama PDW ya. Yang merah sama sekali nggak dapat loh, susah banget. Gak ada guys anjing. Kalian kalau ada dapat yang merah, kalian beruntung sekali guys. Oh ini kita belum dapat guys. Sebenarnya gue nggak pakai Battle Royale. Nggak main gue Battle Royale nih. Apa begitu? Itulah. Oke ini terakhir. Ya ampun dapat lagi. Dapat lagi guys, ini kita bisa ubah mobil. Kita ubah dulu ya. Ini kita juga udah punya. Sebenarnya ini senjata Battle Royale ya. Apa? Ah, gue dapet senjata apaan? Oh, dapet backpack guys. Gede banget coy. Ini tas level 3. Malah yang ini warnanya nggak, ini yang bagus malah nggak setebel yang ini ya. Tuh. Kita nggak usah pakai tas guys. Oke, gue bakal coba. Loh, kok gue dapet ini? Kapan dapatnya guys ini yang Evil Clown? Oke, gue bakal kasih lihat ke kalian. Gue pakai Evil Clown aja ya. Evil gue pakai di sini aja. Lockout 2 gue Evil Clown. Terus smoke gue lihat jadi banyak banget anjing. Smoke gue tetap pakai ini. Ya udahlah ya. Belum keganti anjing. Equip. Oke, gue bakal coba ya yang gue kasih lihat yang skin M16 aja guys ya. Biar kalian tahu juga ini senjata imba. Ini Type 25 juga bagus sebenarnya sih ya. Wah, kita dapat M16, cuy. Let's go. Gak usah ranked, gue mau kasih lihat sebentar aja ke kalian. Oke, let's go. Ini kalau nggak ranked tuh malah lama guys. Matchmaking, gue gak tau kenapa. Aneh banget, giliran ranked cepet gitu. Aneh ya. Kan dimana-mana soalnya ranked tuh lumayan lama gitu. Ya kalau matchmaking biasa ranknya dia random guys ya. Gak disesuaikan sama rank kita. Oke. Ya masih PDW ya, ntar pas udah mulai baru keganti ke baru kita bisa ganti loadoutnya. Ini PDW ini sih gue suka banget guys. Favorito. Oke. Lama. Oke, kita ganti ke M16 Evil Clown ya. Let's go. Ini tuh burst doang guys. Ini tuh gue mainnya full giro guys. Maaf ya. Diisengin. Oke. Nah, ini kalian mainnya harus agak jaga jarak guys. Dan ini skinnya bagus gitu ya. Aturan dia bisa single ya, nggak burst doang ya. Nggak ada granat.
lihat kan, dia tuh burst gitu guys. Jadi ini tuh sakit. Cuma kalian harus jaga jarak aja gitu. Gak bisa kalau lu barbar maju, karena kan susah. Dia tuh 30-30 gitu loh. Keluar lu. Aduh, reload anjing. Nah. Enak kan guys? Enak kan? Ini lu main santai aja guys, gak usah main barbar. Sakit kok, ini sakit kok senjatanya. Lu main santai aja, gak usah terlalu yuk maju gitu, gak usah, santai aja. Ini tuh lu main pelan-pelan aja ya. Enak ini senjatanya guys, cuma ya itu, lu gak bisa terlalu ini aja. Sabar. Ini harus main sabar guys. Ini cocok buat main search and destroy ya. Enak senjata, gue suka. Ini gue belum full attachment sih guys. Mungkin kalau full attachment lebih enak lagi. Kita lewat dari kiri guys ya. Coba kita kalau barbar gimana sih guys, senjata ini ada nih di sini nih. Aduh, nggak tembus lagi. Oh no. Ada nih. Enak banget. Aduh, udah rotet loh. Let's go. Nedau. Gak mati anak orang. Nikmat. Ampus lu. Ya ampun. Gak lihat gua di kiri, baru gua bilang ampus lu. Oke, ayo 10 lagi. Ya. Harus keker. Sini tuh kalau gak keker susah banget. Kayak recoil langsung kemana-mana, berarakan banget. Ya kena gua dong. Mampus lu. Mau sneaky peeky dia. Ya ampun. Headshot. Dari belakang ada anjing. Lempar granat. Get out. Headshot. Sini. Gua pisau lu anjing. Gak mati anjing eh. Nah, mati lu. Pakai pisau. Mantap, cu. Final kill game-nya pakai pisau gua nih. Lihat. Gak kena. Lari. Cep. Mantap. Ya, video tutup di sini guys ya. Ini gue cuma buka 45 crate. Mungkin next gue akan buka crate yang ada di store. Karena gue ngincer PDW yang tadi yang gue udah kasih lihat. Dan ya M16 imba. Atau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Menurut gue sih imba. Cuma ya gak bisa jarak deketnya. Kalau udah amprokan nih. Amprokan tuh apa ya? Udah deket-deketan agak bahaya pakai M16 karena dia tapping ya. Cuma kalau lu yang pro play di tapping ter gitu tuh, itu worth it sih ini senjata. Video gue tutup sini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, di klik ke tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap gua upload video guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you, bye.